Konser murid piano klasik merupakan kegiatan yang diselenggarakan setahun sekali oleh kita anak negeri. Konser diadakan di penghujung tahun, di bulan Desember. Diikuti oleh murid-murid piano klasik kita anak negeri yang dipilih langsung oleh para instruktur piano klasik kita anak negeri. Konser ini bertujuan memberi apresiasi kepada murid untuk berekspresi dan menampilkan karya-karya yang telah dipelajari. Konser juga akan disaksikan langsung oleh Ananda Sukarlan selaku Kepala Divisi Piano Klasik Kita Anak Negeri, juga para instruktur, serta orang tua atau pendamping. Format yang ditampilkan juga bervariasi, mulai solo, duet, hingga grup.